kepada GBI Rokre Jogja yang ke-13. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan memulai eroknya. Pertama, sebelum memulai eroknya, kita yaudah eroknya dulu ya. Eroknya siap! Sedari kecil sudah kuat. Oke, kita sekarang mau doa pembuka dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati dari pagi ini sampai nanti kita sampai malam nanti, Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Hatiku
ku istimewa. Oke. Yeah.
Yesus, sekarang kami telah memuji nama Engkau, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan, berkatilah supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan bisa menjadi karakter yang lemah lembut Tuhan. Terima kasih banyak. Sekarang kami mau memulai firman Tuhan, berkati hati kami, telinga kami, supaya kami bisa fokus dan juga bisa mendengar dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa membawa buku catatan, lagi alat tulis, penghapus, dan telinga dan hati. Selamat mendengarkan. Dadah. Bye-bye. Minggu terakhir kita belajar tentang kelemah lembutan. Judul firmannya ialah Jangan sombong, rendahkanlah dirimu. Firman Tuhannya diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6-21. Sekarang kita nonton video dulu ya. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Meskipun disebut surat Korintus yang kedua atau 2 Korintus di dalam Alkitab kita, ada banyak petunjuk dalam surat ini yang mengatakan bahwa ini bukanlah surat yang kedua yang pernah ditulis Paulus kepada jemaat Korintus kuno. Paulus memulai komunitas Yesus ini beberapa waktu yang lalu di salah satu perjalanan misinya. Kisahnya dapat kita baca di Kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Dan setelah melanjutkan perjalanannya, dia mendapat laporan bahwa jemaat di sana sedang menghadapi banyak permasalahan. Sehingga dia menulis surat yang kita sebut 1 Korintus untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan tampaknya banyak anggota jemaat yang menolak pengajaran Paulus dalam surat itu dan memberontak melawan otoritasnya. Dan juga dalam surat ini kita pelajari bahwa Paulus menindaklanjuti hal ini secara pribadi yang dia sebut sebagai kunjungan yang menyakitkan. Dan setelah itu dia mengirim sebuah surat yang dia katakan ditulis dengan kepedihan dan air mata. Setelah semua tindakan ini, kebanyakan tapi tidak semua, jemaat Korintus menyadari kesombongan mereka dan mereka meminta maaf kepada Paulus, mereka ingin berdamai. Jadi Paulus menulis surat ini untuk meyakinkan mereka akan kasih dan komitmennya. Surat ini dirancang dengan 3 bagian utama di mana masing-masing bagian membahas topik yang berbeda. Jadi pertama-tama, Paulus menyelesaikan rekonsiliasinya dengan jemaat Korintus. Kemudian di pasal 8 dan 9, dia membahas topik mengenai kemurahan hati yang terlupakan. Dan di pasal-pasal terakhir, Paulus menantang jemaat Korintus lainnya yang masih menolaknya. Mari kita telusuri lebih lanjut dan kita lihat bagaimana semua topik dijabarkan. Paulus membuka surat ini dengan mengucap syukur atas Allah yang penuh belas kasihan dan sumber penghiburan, yang membawa damai dan penghiburan bagi dia dan jemaat Korintus selama masa perpecahan dan perselisihan ini. Dia mengakui bahwa segala sesuatunya terasa tegang sejak kunjungannya yang menyakitkan. Dan dia menjelaskan bahwa dia telah memaafkan mereka. Dia ingin sebuah hubungan yang terbuka dan jujur. Tetapi mengapa mereka menolak Paulus? Akan diketahui kemudian dalam surat ini bahwa jemaat Korintus telah mengabaikan Paulus sebagai seorang pemimpin. Dia miskin, memperoleh penghasilan sangat kecil dari kerja kasar. Dia mengalami penganiayaan dan penderitaan yang tanpa henti. Seringkali dia tidak memiliki rumah dan di atas semuanya itu, dia tidak pandai bicara di depan umum. Sehingga ketika jemaat Korintus diperkenalkan kepada pemimpin Kristen lainnya yang lebih mengagumkan dan lebih kaya, mereka mulai kurang menganggap Paulus. Mereka sebenarnya malu terhadap dia. Pertama-tama, Paulus meresponinya dengan menunjukkan bahwa penyanjungan mereka terhadap para pemimpin ini hanya karena kekayaan dan kefasihan mereka, merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Yesus. Hal itu menunjukkan sistem nilai yang benar-benar rusak. Kepemimpinan Kristen yang sejati, kata Paulus, bukanlah menyangkut status atau promosi diri. Paulus menggambarkan dirinya dan rasul-rasul lainnya sebagai budak tawanan kepada Raja Yesus yang menuntun mereka kepada sebuah prosesi kemenangan. Pekerjaan Paulus bukan untuk membuat orang terkagum, melainkan untuk mengarahkan orang-orang kepada satu pribadi, Yesus. Kakak harap adik-adik masih ingat ya bahwa di minggu ke-1 yang lalu kita sudah belajar tentang kelemah lembutan juga
ditunjukkan dalam sikap mau dibentuk atau diajar, yang berarti mau ditegur ya. Nah, di firman Tuhan minggu ini, Paulus menegur jemaat agar menyadari kalau karunia yang dimiliki itu berasal dari Allah. Jadi kita tidak boleh sombong ya. Nah, hal itu dilakukan oleh Paulus karena ada beberapa jemaat di Korintus yang bermegah diri karena hikmat mereka, pengetahuan yang lebih tinggi, dan karunia rohani. Adik-adik Elroki, Paulus setelah menegur mereka, dia juga memberikan nasihat kepada mereka agar mereka belajar merendahkan diri mereka. Kita sebagai pengikut Yesus yang melayani Tuhan, merendahkan diri itu adalah sebuah keharusan karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Paulus juga mengajukan pertanyaan sambil bernada marah untuk memperlihatkan betapa sombongnya orang-orang percaya di Korintus. Tetapi Paulus juga mengakhiri tegurannya dengan nada yang lebih lembut, dengan mengingatkan mereka akan hubungan jemaat Korintus dengan dirinya. Paulus adalah bapak rohani mereka. Nah, sebagai anak-anak, mereka harus taat dan dengar-dengaran kepada Paulus. Jika tidak, Paulus mungkin akan mengenakan cambuk ketika mengunjungi mereka, yang berarti akan lebih keras menegur jika mereka masih memegahkan diri. Adik-adik, tahukah kalian bahwa kemampuan kita menerima teguran dengan baik itu sama dengan ketika kita menegur orang lain dengan baik? Menegur ataupun ditegur itu harus dengan kasih dan kelembutan ya adik-adik. Meskipun yang namanya teguran itu kadang membuat kita merasa tidak nyaman, tapi jika suatu saat kita mendapatkan teguran, jangan merespon kembali dengan rasa marah ya. Sebab bisa jadi teguran itu bisa berguna untuk diri kita sendiri. Amin. Pedang Roh minggu ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 21. Kita baca dan hafalkan bersama ya adik-adik Elroki. 1 Korintus 4 ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Amin. Sekarang kita kembali ke kakak-kakak PW ya. Silakan kakak. Thank you.
ibadah hari ini ya. Dan doa akan dipimpin oleh Kak Hana. Ya, oke, adik-adik semua yang ada di rumah, Kak Hana akan pimpin kita di dalam doa penutup. Yuk, Kak Hana minta semua untuk kita boleh tutup mata di patahnya dan kita berdoa ya sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas gereja kami. Terima kasih Tuhan kalau gereja kami GBI Rogria Jogja boleh berulang tahun yang ke-13. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus Engkau yang punya rencana atas gereja ini, Engkau juga yang memberkati Tuhan gereja ini semakin hari menjadi berkat Tuhan untuk kota dan bangsa ini Tuhan, dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan oleh setiap pemberitaan firman yang boleh ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami, kami mengucap syukur, kami berkati semuanya, baik itu Bapak Gembala kami, Bu Gembala kami, dan semua yang bekerja di gereja ini Tuhan, yang menjadi pelayan di gereja ini, dan Tuhan Yesus yang memberkati juga. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap adik-adik El Rocky dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan Yesus Engkau tempatkan, biar boleh menjadi garam dan terang Tuhan di studi sekolah mereka, di keluarga mereka. Kami juga mohon anugerahkanlah sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk hari ini, kami mengucap syukur, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sekali lagi kami mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Rogria Jogja yang ke-13. Happy Sunday. God bless you. Bye.